Apalah, kereta baru dah kena towi. Kereta tak sampai setahun. Macam apa? Cak. So tadi saya dengan S-Max, sekarang ni saya bersama Y16 Abang Bob. Tadi saya dah balik. So saya datang balik naik Grab pasal saya nak ambil Y16 ni bawa balik. Abang Bob dia dah tukar kan apa tu mono kepada DB2 premium. Cantik oh. Ini kalau masuk kat transformer pun cantik oh. Bila bos nak belanja kan. So saya bantu Abang Bob hari ni pasal apa, semalam dah masuk kebun. Malam saya J Abang Bob bantu kawan Ali Abang Bob tu, brother Romai kita dah masuk kebun. Kebetulan ada nasib tak berapa baik semalam. Nasib tak jatuh eh. Ali nasib baik tak jatuh. Kita orang lalu jalan gravel. Tangan kanan Abang Bob ni dekat dia punya pergelangan ni macam apa, terselior ke apa kan, so bengkak sampai tak boleh nak even nak pegang barang pun tak berapa kuat lagi, masih rasa sakit. So harap-harap bos lekas sembuh. Itu saja. Lain saya nak balik, saya nak pergi cuci motor. Pasal apa? Dah ada ride. Okay lah, jom. Oh ya, yeah. Meter temperature dah pasang dekat Asia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, assalamualaikum, selamat petang. Yeah, Din Soya is back. Okay guys, hari ni saya berada di kedai Moto TK. Hari-hari lepak bingkil. Hari-hari lepak bingkil. Biasa. Motorsport. So, dengan saya sekarang ni itu dia, Moto Legenda. Legenda. Macam mana? Legenda, legenda. Itulah. Moto giveaway untuk kalian yang bertuah. So ini dia, lama tak tengok motor ni kan. Baru je ambil dekat Asiang hari tu. Okay. So hari ni datang nak servis. Okay. Actually motor ni tak ada apa pun, dah complete sebenarnya. Hari tu dah servis. So kebetulan PKP, tak boleh nak ke mana. So Abang Bob kata tak apa, servis je kan, halang-halang kan. So ini dia minyaknya, 10W50. Semi sintetik. Okay, dia menggunakan Jaso MA2. So korang pun dah tahu kan, semestinya oil lain. Tak ada apa, nanti kita buka oil filter dia, kita cuci balik. Pasal dia menggunakan oil filter daripada Vesra. Lain tak ada apa. Wah, busy hari ni. Bos, okay bos? Okay, okay. Alright, busy eh? Ini hari busy. Alhamdulillah, rezeki. So okay lah, nanti free-free baru kita tolak motor naik untuk diservis. Okay guys, so tu dia minyak hitam yang lama. Harap-harap cukup lah eh. Banyak eh, tak sikit eh. Pasal last saya yang bawa motor ni kan. Maafkan saya pasal apa, pening dengan keadaan semasa. Dia tak pakai filter. Actually pening ni, Omar baru lepas call kata bateri kereta out. Allah, dah lah dengan anak-anak dekat apa, dekat MR tu tengah isi minyak. Nasib baik tengah isi minyak. Kalau tengah jalan dah pisang kan. So settle motor ni, balik office, rushing pergi ambil Omar dengan anak-anak. Apa nak buat? Itu baru kot, sampai setahun. Bau, berapa kilo bau? 10,000 kilo kan? Bateri. Okay. So, dah settle tadi buang minyak yang lama.
Sekarang ni kita nak masuk minyak yang baru. Bang, legenda berapa ml bang? 800 bang. 800. Jangan gatal-gatal pergi masuk 1 liter. Boleh, tak ada masalah. Enjin berat, jangan marah saya ha. So hari ni kita pakai apa ni? Semi sintetik 10W50. Okey. Untuk kepastian kita sukat dulu 800 ml. Yeah. Cun cun Cina. Dia orang cakap. Alright. So tu dia minyak semi sintetik daripada raw oil. Overall tak ada apa. Motor dalam condition yang baik, sangat baik. Bawa pun dah sedap-sedap dah, tak ada apa. So korang harap bersabar, tunggu sampai masa nanti kita akan buat announcement untuk lucky draw lah, dan nanti kita akan dapat tahu siapakah bakal pemenangnya. Okey, settle. Terima kasih bang. So okey lah, dah settle kerja saya dekat sini. Alhamdulillah, tak sabar nak balik. Pasal apa, kepala dah pening. Nak pergi rescue pula rumah dengan anak-anak. Allahu Akbar. Main-main Honda eh. Itu dia, alhamdulillah dah selamat sampai di Honda Westa. Thank you dekat brother towing. Nasib baik ada apa tu, Honda punya towing kan, insurance. Hai, awak naik towing? Apalah, kereta baru dah kena towing. Kereta tak sampai setahun. Ancap panas. Alhamdulillah, selamat anak bini. Hey, buat panas lah. Lain macam lah masalah bateri Honda ni. Rumah saya cakap tadi bergasap-gasap depan ni. Kenapa dia jadi macam ni lah? Pakai Myvi dah betul lah. Apa pun tak boleh. Okey lah, jom kita pergi register dekat dalam. Apa cerita. Okay guys, alhamdulillah. So brother dah ambil action. So nanti brother pergi adjust dekat bahagian warranty. Pasal apa, kalau ikutkan kereta saya tak sampai setahun lagi. Lepas tu mileage pun masih under warranty lagi. So nanti diorang buat discussion. Lepas tu proceed untuk tukar bateri baru. So saya dengan anak-anak dengan rumah akan tunggu sekejap dekat dalam lah. Alright. So terima kasih kat brother eh. Datang Westa cari dia. Nama apa bang? Syarul. Syarul. Alright. Mantap bang. Mantap. Besar juga sini. Lepas ni kita datang sini lah. Kita pun ada buat mobile service ni yang perkhidmatan. Sekiranya kalau customer tak ada masa untuk datang dekat dealer kan, kita boleh datang ke rumah customer ataupun pejabat customer untuk servis kereta kat sana. So bayaran? Bayaran depend lah pada jarak dia. Oh, ada bayaran juga. Ada bayaran. Oh, okey. Mantap. Kita punya lori. Mobile service eh. Ha, dengar tu, pengguna-pengguna Honda. Hey, main-main lah Honda. Saya nak marah ni Honda Panda, kenapa tak bagi tahu saya saya punya bateri dah berapa persen. Ha, yo. Tapi apa nak buat, nasib badan, bateri tak boleh nak cakap. So okeylah. Sementara tunggu brother cerita pasal warranty untuk bateri baru. Saya lepak dalam tu. Alamak. Oh, kantoi. Betul bang eh. Cuk, apa tu? Warranty parts. Okey, selesai kerja saya. Alhamdulillah, terima kasih dekat Encik Syahrul daripada Westa. So korang pengguna-pengguna Honda boleh datang sini cari Encik Syahrul. Alright. Saya nak balik, hati dah senang. Nak ada jalan jam pula. Terima kasih bang eh. Okey, sama-sama. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam, baik. Alhamdulillah, lega. Rumah tadi dengan anak-anak, saya dah hantar balik naik Grab dulu.
saya tunggu kereta. So sekarang ni saya nak balik. Jom.